Nah, teman-teman, di video kali ini saya lagi membuat nasi goreng rawon. Ada udang yang sudah saya rebus, ada bawang goreng. Ya, ini semua bumbunya, teman-teman. Bumbu rawonnya kita oseng-oseng dulu. Nasinya sudah kita turunin, jadinya hitam seperti ini, teman-teman. Teman-teman, waktunya kita turunin bawang gorengnya. Kiranya nasi ini sudah matang, kita turunin bawang goreng. Teman-teman, kita turunin bawang. Jadi teman-teman, hasil akhir seperti ini, cantik ya. Nah, teman-teman, penampakan nasinya seperti ini ya. Nasi goreng rawon ya. Lauknya kita kasih telur ya, teman-teman. Ada dua telur ya. Ada ketimun. Kasih udang rebus, teman-teman. Udangnya saya rebus ya. Sambal oregano di atasnya, kecambahnya, lalu kita kasihkan taburan daun lauk. Wow, cantik kan teman-teman. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua di sana? Semoga sehat walafiat dimanapun kalian berada ya teman-teman. Nah, di video kali ini ya, ini makan malam ya teman-teman. Ini makan malam jam 9 dan malam. Saya baru makan malam teman-teman karena pekerjaan sangat banyak banget. Dan sekarang ya, sekarang itu selama saya nge-YouTube, saya tidak pernah makan bareng dengan majikan. Jadi saya makan sendiri, saya masak sendiri, dan saya beli bahan-bahan sendiri ya teman-teman. Oke lah teman-teman, kita nggak usah berlama-lama karena benar-benar saya sudah lapar ya. Goreng rawon teman-teman ya. Itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lauk sama sambal orek ya teman-teman. Cus kayaknya nih. Saya sebagai anak rantau, makan seperti ini adalah makan yang paling istimewa buat saya teman-teman. Ini saya buat sendiri ya teman-teman. Teman-teman bisa niru. Jadi nasi goreng rawon ini cukup dengan bumbu rawon aja, terus kita goreng ya teman-teman. Ayo teman-teman, mari makan ya. Telurnya dua ya. Buat teman-teman yang lagi nonton video ini, ambil makan, kita makan bareng. Oke. Bismillah, mari makan. Udang rebus. Sambal orek. Coba deh teman-teman kalau makan di kampung atau makan di mana aja ya, ambil daun pisang terus taruh nasinya di daun pisang, makan pasti rasanya beda. Ada wangi-wangi daun pisang gitu. Lebih beda rasanya. Ini cambah ya teman-teman, saya beli di pasar.
satu kilonya itu kilo atau apa ya, itu 8 dolar. Kerupuk. Ini cuma saya cemplungin air ya teman-teman, terus saya angkat jadi masih kriuk-kriuk. Teman-teman perlu coba di rumah ini ya. Teman-teman tinggal beli bumbu rawon instan itu yang bungkusan, teman-teman buat kayak gini. Benar enak, teman-teman. Dan jangan lupa pakai bawang goreng. Jadi setelah nasinya udah matang, baru turunin bawang gorengnya, teman-teman. Jadi biar lebih dapat. Telurnya. Kita coba telurnya ya. Nasi goreng itu cocoknya kalau pakai timun, teman-teman. Ya beginilah anak rantau ya. Tapi makanan kayak gini tuh luar biasa enaknya tuh. Udah nyempet banget. Telur rebus sama sambal orek itu enak banget, teman-teman.
Maksudnya suapan terakhir teman-teman buat kalian. Telurnya masih ada. Wah, keringetan teman-teman ya, saking nikmatnya ya, gila benar, enak banget. Oke teman-teman, sudah selesai makan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.